kali ini kita akan disuguhkan dengan adegan-adegan yang menegangkan. Yang mana seperti yang kita ketahui ya guys, bahwa di episode sebelumnya, Putri tidak sengaja melihat Farabuana yang berada di sebuah apartemen. Putri merasa bingung, bagaimana bisa Farabuana berada di sebuah apartemen, sedangkan semua orang hanya mengetahui kalau Farabuana itu berada di Malaysia sedang berobat. Semoga saja Putri menceritakan hal ini kepada Dewa ya guys, agar Dewa bisa mengetahui kebusukan mamanya itu, dan supaya Dewa bisa tahu bahwa dalang dari kehancuran rumah tangganya adalah mamanya sendiri.